السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وبعد سهابات قرآن ينص موجدي ملاكا على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya berkat nikmatnya alhamdulillah kita bisa di pertemukan kembali di dalam majlis yang insyaallah di berkahi ini Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan uh, ahkamul al mad. Ahkamul al mad. Jadi uh, sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hukum-hukum daripada mad far'i ada tiga, ada tiga. Yang pertama adalah wajib. Alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dan yang kedua adalah jais yang insya Allah Taala akan kita uh, bahas pada kesempatan kali ini dan yang kemudian yang ketiga adalah lazim. Taib uh, kita merujuk apa yang sudah kita pelajari dahulu bahwasanya wajib disebut dengan wajib dikarenakan para kura bersepakat bahwasanya uh, dia dipanjangkan lebih dari dua harokat dan berbeda ukurannya setelah dari dua harokat. Uh, kemudian dikatakan jais Para kura berbeda di antara, diantaranya memanjangkannya dua harokat atau lebih dan yang memanjangkannya lebih dari dua harokat pun berbeda ukurannya setelah dua harokat tersebut kemudian disebut dengan lazim dikarenakan para kura bersepakat bahwasanya dia dipanjangkan lebih dari dua harokat dan ukurannya ukuran panjangnya adalah enam harokat taib. واجب دي واجب سنه واجب ادا ada satu مد yang disebut dengan مد واجب متصل kemudian kita akan membahas tentang جائز قال الامام الجمزوري رحمه الله تعالى وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمه وهذا المنفصل kulun bi kalimatun wa hadzal munfasil dan hukum yang kedua yaitu adalah jaiz wajaizun dan hukum jaiz madun wa qasrun boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan maksudnya adalah panjang lebih dari dua harakat dan dipendekkan maksudnya adalah dua, dua harakat makanya tadi disebutkan Uh, hukum jaiz adalah uh, para qurra berbeda di antaranya ada yang memanjangkannya dua harakat atau lebih dari dua harakat dan yang memanjangkannya lebih dari dua harakat berbeda ukurannya setelah dari dua harakat tersebut maddun wa qasrun boleh dipanjangkan lebih dari dua harakat wa qasrun dan juga boleh dipendekkan wa jaizun maddun wa qasrun in fusil infusil artinya adalah apabila terpisah fusil kulun bikil matin. dari setiap kalimatnya dari setiap kata dari setiap kata munfasil dan ini disebut dengan munfasil sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala hukum yang kedua adalah jaiz hukum yang kedua adalah jaiz Uh, kedepannya nanti ada tiga mad yang akan kita hukumi dengan jais, yang akan kita hukumi dengan jais, yang mana secara umum boleh dipanjangkan dua harokat atau lebih dari dua harokat. Oleh karena itu, Asyik Sulaiman Al Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan uh, pada bait ini jaizun maddun wa ini menunjukkan ada yang dipanjangkannya dua harakat dan ada yang dipanjangkan lebih dari dua harakat ada tiga macam mad yang dihukumi dengan jaiz baik yang pertama adalah mad jaiz munfasil baik munfasil disebutkan munfasil dikarenakan huruf mad di akhir kata yang pertama dan huruf hamzah di awal kata yang kedua. Kita ulangi lagi. Disebutkan munfasil dikarenakan huruf mad di akhir kata yang pertama dan huruf hamzah di awal kata yang kedua. Tentunya ketika dibaca dengan wasal. Ketika dibaca dengan wasal. Misal, U'anfusakum. Jika tidak dibaca wasal U, U, maka hukumnya adalah madduh al-tabi'i. Ketika dibaca wasal U, anfusakum, ini disebut dengan madjaiz munfasil. Baik, pengertian dari madjaiz munfasil adalah, Jika ada huruf mad di akhir kata yang pertama, Dan huruf hamzah di awal kata yang kedua, maka ini disebut dengan majaz munfasil. Contohnya inna anzalnahu inna anzalnahu Contoh yang lain qu anfusakum qu an anfusakum Baik, dalam riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, majaz munfasil ukurannya adalah 4 atau 5 harakat. Ukurannya adalah 4 atau 5 harakat. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu macam yang pertama dari hukum jaiz yaitu adalah majaz munfasil. Kemudian كتامسوك بدا ماتم ينكدوى يندي حكومي دنان جائز إمام الجمزوري رحمه الله تعالى ما ومثل ذا ان عرض السكون وَقَفًا كتعلمون نستعين ومثل ذا ان عرض السكون وَقفًا كتعلمون نستعين ومثل ذا يا دلا dan semisal dengan hukum itu maksudnya adalah hukum uh, jaiz semisal dengan hukum jaiz in aradas sukunu in aradas sukunu jika ada sukun pengganti jika ada sukun pengganti in aradas sukun wa mithlu dha in aradas sukunu disebabkan karena waqaf لسبب كان وقف كتعلمون نستعين سبب تاني تعلمون سبب كان يستوى سكون بنجانتي تعلمون اتو كتعلمون نستعين نستعين طيب Pada bait ini, beliau rahimahullahu taala menerangkan tentang uh, macam yang kedua yang dihukumi uh, mad yang dihukumi dengan jaiz, yaitu yang kita kenal dengan sebutan mad 'arid lis sukun. Mad 'arid sukun. Baik, apakah itu mad 'arid sukun? Pengertiannya adalah jika ada huruf mad atau lin jika ada huruf mad atau lin yang setelahnya adalah huruf sukun 'arid, sukun pengganti. Yang setelahnya adalah sukun pengganti. Disebabkan ini syaratnya. Disebabkan wakaf Disebabkan waqaf. Maka ini disebut dengan mad 'arid lis sukun. Seperti contoh إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Disitu nunnya uh, dijadikan sukun pengganti. Disebabkan wakaf. Karena kita wakaf di huruf nun tersebut. Ukuran panjangnya dalam riwayat Hafs an-Asim. Dari jalur syatibiyah adalah dua, boleh empat, boleh enam. Mad'arid di sukun, ukuran panjangnya dalam riwayat hafas an'asim dari jalur syatibiyah boleh dua, atau empat, atau enam. Contohnya tadi, nesta'in. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal satu lagi Tinggal satu mad lagi Yang dihukumi dengan jaiz Tadi sudah kita sebutkan Ada tiga Tiga mad yang dihukumi dengan jaiz Yang pertama adalah mad jaiz munfasil Kemudian yang kedua adalah mad arid disukun Dan kemudian yang ketiga adalah mad badal Apakah itu mad badal? إن شاء الله أكانت كتابا بدك سنبتا بريكنيا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته